Oke guys, buat teman-teman yang lagi main ke Harapan Indah, terus mau tahu kuliner apa aja sih yang ada di sini, terutama kuliner malam hari ya. Nih aku lagi di Harapan Indah, kebetulan ini Harapan Indah yang lama. Kuliner malamnya nanti aku ajak kalian keliling ya, dari ujung situ sampai ujung sono yang ada patung ikan marlin. Nanti kita sama-sama lihat kalian bisa temukan apa aja sih, makanan apa aja yang ada di sini. Street foodnya enak-enak banget, ini selalu rame lah. Yuk langsung aja check it out. Oke guys, kita lihat yuk kuliner malamnya ada apa aja sih di Harapan Indah. Langsung kita jalan sini. Ini ada pecel lele Almahira guys. Ini malam minggu nih, suasananya sih ramai bingit. Ada seafood bintang. Jadi di ujung sono itu yang patung ikan marlin ya. Ini ada ST. Terus ada roti pisang bakar Nabila. Lanjut ada mie ayam dan martabak asli Bangkok. Randy ini guys. Jadi kita di sebelah sini dulu ya, sisi sini kita jelajahi, kita telusuri guys. Nanti kita di sebelah kanan kita putar balik. Ini lumayan juga sih, cukup panjang nih jalan ini. Tapi yang sebelah sini nih agak sepi ya, yang rame emang sebelah sono. Ini ada nasi goreng palapa. Kambingnya nih bihun kue tiaw. Oke lanjut. Jadi ini di Harapan Indah yang lama ya guys, bukan Harapan Indah 2 itu, bukan. Oke, lanjut ada Sinar Garut asli. Es campur nih guys. Terus ada mie ayam Bangka Randy. Pendi, yang tadi Randy yang di sono, di Pendi. Mungkin masih saudara. Terus ada apa nih? Nasi timbel Bandung, Kang Siam. Ada martabak lagi, martabak lembu ya. Ini nasi timbelnya nih. Wih, rame. Rame nih guys, boleh dicoba. Oke lanjut. Ada nasi goreng. Nasi goreng selera. Aduh, kita jalannya agak cepat. Ada mobil di belakang. Wah ini padat banget. Ada Ojo Lali Lamongan. Apaan ini ya, tahu campur guys. Tahu campur. Terus ada apa lagi nih? Ayam bakar Kalasan, ada ayam spesial, oh soto ayam spesial, ada bubur ayam. Wih, ini bubur ini aku pernah coba, ini enak nih, tapi aku cobain pas pagi. Terus ini ada ayam bakar Taliwang, ayam geprek 78. Agak susah jalan dari sini ya. Itu bakso dan mie ayam Semprul, Semprul. Semprul itu ada yang tahu artinya? Ada lagi ayam bakar. Kalau aku hitungin ayam bakar udah ada 3 kalau nggak salah ya. Oke lanjut guys. Ini kita udah mau dekat sama patung marlin tuh, bundaran. Putra apa nih? Ada keju coklat kayaknya ini. Roti bakar ya? Atau apa ya? Ini. Oh ini roti dan pisang panggang. Tadi si Tris nyariin tuh. Itu roti dan pisang panggang tadi. Lanjut nih di depan Indomaret yang udah tutup karena masih diberlakukan PSBB, jam 7 udah pada tutup. Ini ada pecel lele, ada soto ayam, soto daging. Ini udah lama banget nih, recommended, harus coba nih. Oke lanjut. Hari guys tuh lumayan nih, pokoknya ini recommended banget lah yang suka pecel ayam, pecel lele, soto ayam gitu ya, cobain. Terus di sini ada sate yang recommended juga. Ini jualannya udah lama banget. Dulu aku pindah ke sini 2002. Ini udah pada jualan mereka. Ini nih, Amir Madura. Sate kambing, sate ayam. Ada sopnya juga. Nah, itu dia patung ikan marlin kan. Jadi kita harus putar balik. Tapi di situ sih banyak juga tuh yang pada jualan tuh. Apa street food nih yang pada pakai gerobak. Tapi kita skip dulu ya, kita langsung belok sini aja nih. Oke, ayo buru-buru. Oke, lanjut. Jalan ke sini ada tempe mendoan, aneka gorengan, ada sate padang guys. Terus ini aku lewatnya pinggir jalan gini aja ya. Nasi goreng gila,
Kalau enggak aku lewat dalam aja nih. Kayaknya lebih safety. Nah, ada rumah makan Padang tapi udah tutup. Ini lebih seru ya pemandangannya dari sini. Ini ada kedai Medan nih guys. Tapi nggak tahu menunya apa. Burung puyuh, woi menarik juga. Ada jupa sup. Ini apa nih guys? Bakmi Crown. Oh, ini Bakmi Crown. Kalau itu Shanghai, kedai Medan Shanghai. Oke, lanjut. Nasi goreng Barata. Ada bubur ayam juga. Ini tutup. Oke bang, silakan bang. Ini kayaknya kalau pagi doang bukanya nih, untuk sarapan, breakfast. Oke, itu ada nasi tim. Terus ada apa lagi nih? Udah mau tutup, mie kangkung Burini. Wais, aku kan penggemar mie kangkung, nanti aku cobain lah. Kayaknya mereka udah mau tutup. Mie kangkung. Sini ada kue tiau sapi. Kongfu, martabak bangka guys. Kongfu. Sate Padang. Nah ini dia bakso Gepeng Super Kumis, ini enak banget. Aku rekomendasikan makan di rukonya di sini, tapi udah tutup. Ayam goreng kampung nih guys, ayam goreng kampung dan serundeng. Oke lanjut. Ini JBL apa ya, jus bega. Jus, enak konsepnya. Ini ada yang jualan jus lagi, ini ada sate Padang Duo Saudaro. Terima pesanan guys. Ada yang jual kue putu bambu, putu mayang. Ada lagi nih martabak manis dan telur budi. Oke lanjut. Nah ini ada pos sarang nih. Pos sarang ini kayaknya baru ya. Aku baru lihat apa karena aku jarang kesini. Pos sarang. Korean BBQ guys. Nantilah kita coba. Oke lanjut, kita lewatin pinggir jalan saya lagi. Di sini ada bakmi babi, iga bakar babi, serba babi, babi kecap, nasi bakar babi rica. Asik, bolehlah dicoba. Lanjut. Mau makan Cahaya Baru, Chinese food. Cahaya Baru, Chinese food. Ini apa ya? Roti bakar lagi, pisang panggang. Terus Indah Jaya, ayam bakar Kalasan. Jadi pemenangnya itu ayam bakar, kayaknya banyak banget di sini ayam bakar, ada 4 atau 5 ya. Mungkin banyak yang suka makan ayam bakar, jadi yang jualan juga banyak. Oke, kurang lebih itu aja guys. Ini ke sono. Masih ada lah tanggung. Tadi kan kita mulai dari situ. Bakso Abun. Bakso Abun udah tutup. Terus mie Aceh nih guys, ada mie Aceh juga. Mie Aceh di sini ya lokasinya. Terus ada soto Karanganyar, soto mie kuning Bogor, ada serabi. Terus di sini ada Chinese food. Oke, ini udah ujungnya. Udah ujungnya ini guys. Oke guys, ini udah ujungnya. Tadi aku mulai dari sini, kurang lebih kuliner yang ada di Harapan Indah. Ini ya kuliner malam ya. Malam minggu jadi cukup rame. Ya udah, aku mau makan roti bakar dulu. Ketemu lagi di video berikutnya ya.